kalau kita punya result SPM ni tak berapa nak baik, tak berapa nak bagus, masa depan tak ada. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Hasif Mairan Channel. Thank you kepada korang sebab masih menonton video aku. So guys, macam mana life korang masa PKP ni? Lagi-lagi dah kena sambung sampai 12 Mei. Aku harap semua orang dalam keadaan baik dan stay at home. Kita jaga kita dan pastikan kita ikut apa yang kerajaan suruh dalam masa musibah yang melanda negara kita ni. Okay guys, untuk video hari ni aku buat sebab video yang aku upload pasal STPM tu aku tengok dapat juga sambutan dan ramai orang juga bertanya macam mana kalau diorang tak boleh sambung belajar. Maknanya kalau STPM pun tak boleh sambung belajar, apa diorang nak buat? Okay, so hari ni aku nak share dengan korang idea aku, cadangan aku, 5 cadangan ataupun 5 idea yang korang boleh buat lepas habis SPM selain sambung belajar ke diploma ke STPM ke. Sebelum mulakan video aku kali ni, aku nak ucapkan thank you very much kepada korang yang dah subscribe channel aku. Kepada korang yang belum, kalau korang rasa video aku bermanfaat bagi korang, please consider to subscribe to my channel. Tekan loceng, tekan butang merah subscribe kat bawah tu. Kalau merah, tekan. Kalau dah kelabu tu, tak payah tekan sebab itu dah subscribe. Kalau merah tu belum subscribe, korang subscribe. Subscribe tu free. Tekan loceng sekali kalau korang rasa video-video aku bermanfaat bagi korang. Korang yang dah dapat result SPM baru-baru ni, aku nak ucapkan tahniah. Korang punya result cantik ke, tak berapa nak cantik ke, tak menepati target yang korang nak ke, alhamdulillah aku ucapkan tahniah sebab korang berjaya hari ni antara peperiksaan yang orang kata peperiksaan yang susah. Ya, sebenarnya tak susah pun. Tapi kita rasa waktu tu macam ini adalah peperiksaan yang terbesar bagi kita. So, bila korang dapat result, cantik ke, bagus ke, tak bagus ke, korang jangan risau. Korang relax je. Kalau gagal pun relax je. Cool. Sebab korang masih muda, so korang tak payah risau sangat. Dapat result tu sebut dulu alhamdulillah. Dan tengok ada tak idea, 5 idea aku bagi ni yang korang boleh pakai untuk korang gunakan. And aku betul-betul faham bila dapat result and bila result kita tak berapa cantik, kita rasa risau sebab yelah, sebelum peperiksaan, cikgu-cikgu ataupun orang-orang tua selalu cakap kalau kita punya result SPM ni tak berapa nak baik, tak berapa nak bagus, masa depan tak ada. Maknanya tak ada masa depan cerah, kita tak boleh nak bina kerjaya. Sebab tu aku terpanggil untuk buat video ni untuk share dengan korang apa yang korang boleh buat. So, gagal SPM tak bermakna gagal dalam kehidupan. Sebab realiti kehidupan yang sebenar lebih mencabar daripada peperiksaan SPM yang kita ambil ni. Sebelum aku pergi lagi jauh, aku sharing pasal 5 benda yang korang boleh buat ni, aku nak korang faham dulu, aku bukan cakap berhenti belajar. Bagi aku, kalau korang result cantik, dapat pilihan untuk ataupun offer untuk sambung belajar, diploma ke, degree ke, matric ke, STPM sekalipun, teruskan belajar sampai peringkat yang tertinggi kau boleh sambung belajar. Aku tak nak buang masa lagi, so kita pergi. Perkara pertama yang korang boleh buat adalah kita receipt balik. Kita ambil semula SPM tu kalau kita rasa tak puas hati. Kita tunjukkan, kita buktikan yang kita sebenarnya boleh score balik dengan markah yang tinggi. Cuma bila kita nak receipt ni, pastikan kita kali ni betul-betul usaha sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Sebab ada orang, aku faham, dia nak jadi doktor. Dia ada cita-cita dia nak jadi doktor. Tapi sebabkan beberapa result dia yang tak berapa cantik, tak membolehkan dia even nak pergi swasta pun sambung belajar untuk jadi doktor. So, receipt balik SPM tu. And korang tak perlu risau orang nak cakap aduh macam bodoh je nak receipt balik apa SPM kan, nanti buang masa semua. Jangan risau, korang masih muda. Umur 17 tu muda lagi. So, kau ambil pun nanti umur baru 18. So, tak ada masalah. Yang kedua, kalau korang rasa dah buat rayuan untuk sambung STPM pun tak boleh, lepas tu korang dah tak nak sambung belajar, aku sarankan korang sambung belajar. Bunyi macam pelik kan? Maksud aku sambung belajar kat sini bukannya sambung belajar dari segi formal. Maksud aku, korang ambil CJ-CJ kemahiran, contoh macam mana kelas-kelas memasak, kelas menjahit, kelas bakery, benda-benda soft skill, edit video ke. Korang belajar benda-benda ni. And contoh macam kelas memasak ada CJ kemahiran, kelas membaiki kereta ke, elektronik ke, ambil-ambil CJ kemahiran tu dekat kolej-kolej kemahiran. So, sebab sekarang ni, trend sekarang ni, majikan nak ambil pekerja-pekerja yang dah
dia macam praktikal, dia dah tahu nak buat apa. So bila ada CJ kemahiran ni, at least senang sikit kau nak dapatkan kerja yang boleh memberikan income yang lebih okey lah di tahap korang start. Sebab nanti bila korang kerja, nanti gaji insyaAllah akan naik sikit-sikit, ataupun lepas beberapa tahun kau akan berhenti dan buka bisnes korang sendiri. So pastikan korang cari ilmu-ilmu, memasak ke, menjahit, membuat bakery, membaiki kereta ke elektronik. Semua benda ni kita boleh ambil. Dengan ambil CJ-CJ kemahiran ni semua, insyaAllah dapat membantu untuk tingkatkan kualiti untuk kau masuk career atau pekerjaan yang sesuai dengan CJ kemahiran yang kau ambil. Yang ketiga, tadi satu, kedua, yang ketiga. Okay, yang ketiga ni simple je. Daripada dah dapat result SPM tu, korang tak buat apa-apa, apa, duduk kat rumah tidur kan, apa kata korang cari kerja? Korang jangan memilih sangat kerja apa, korang kerja je dulu. Kalau boleh, kalau boleh, cari kerja yang korang minat. Contoh kalau korang minat fotografi, kau dah ada ilmu sikit-sikit form 4, form 5. Contoh kau jadi editor majalah sekolah, kau dah ada kemahiran, kau cuba apply untuk cari dengan company-company kecil atau freelancer, buat upah, ambil upah kerja. Yang bestnya, kerja ni, kau bayangkan kawan-kawan korang semua sedang keluarkan duit untuk sambung belajar. Tapi korang dah start kerja, dapat duit untuk menabung untuk masa depan korang. So korang dah ada kelebihan kat situ. Cuma mungkin gaji starting tu tak seberapa lah sebab menggunakan CJ SPM. Tapi jangan risau, lama-lama aku percaya orang yang start kerja awal ni, lama-lama dia ada matlamat untuk buka perniagaan dia sendiri. Okey, cakap pasal matlamat ni, paling best sekali bagi akulah, korang cari satu pekerjaan yang korang pun tak nak pergi kerja tu, tapi sebab korang nak cari duit, tak nak buang masa, korang terpaksa kerja juga, kau kerja. Contoh, katakanlah, ni contoh kau memang tak suka kerja stesen pam minyak, tapi sebab nak dapatkan gaji, nak teruskan kehidupan, korang kerja juga. So, tapi hari-hari kau rasa bosan, kau rasa macam tak suka, benci tempat kerja tu. Mungkin kau akan kerja kat tempat tu dalam masa 6 bulan ke setahun, tapi dalam masa 6 bulan setahun tu, sebabkan korang tak suka sangat kerja kat situ, kalau otak korang jenis yang cerdas, berfikir masa depan, walaupun sekarang ni korang tak ada matlamat, tapi masa kau bekerja 6 bulan ke setahun tu, korang mesti banyak idea yang keluar daripada minda korang. Korang ada matlamat yang tinggi nak capai. Contoh, kau nak buka bisnes korang sendiri, nak buka apa-apalah, editor studio korang sendiri ke. Sebab ini berlaku kat kawan aku, dia buat satu kerja yang tak berapa dia minat, tapi dalam masa yang sama dia jaga dia punya pergaulan dia dengan tempat rakan sekerja dia. Walaupun dia tak suka tempat kerja tu, bukan tak suka tempat kerja, dia tak suka kerja tu, tapi lama-lama dia boleh, sebabkan dia kerja kat situ, hari-hari dia fikir macam mana aku nak keluar daripada tempat kerja ni dan dapatkan satu nikmat rasa kerja yang best ataupun kerja sendiri. Sekarang dia ada company marketing, ataupun aku rasa company lebih kepada ambil gambar apa orang kahwin semua, dia ambil job-job macam tu lah. So itu kelebihan kalau kita kerja awal. And bila kau kerja ni, pastikan korang cari buku-buku pasal kewangan. Itu aku akan ulas nanti, cuma aku beritahu awal lah. Yang keempat, kalau korang memang jenis yang jiwa yang berniaga, nak buat sale, nak jadi usahawan, aku sarankan nombor 4 ni korang jadikan pilihan korang. Berniaga seawal usia yang muda ni dapat memberi kelebihan kat korang, sebab korang akan lalui satu perjalanan yang lebih awal daripada orang yang nanti keluar degree baru nak start buat bisnes. Sebab korang akan rasa jatuh bangun tu, kau nak buat marketing macam mana, kau dah rasa dulu. Itu satu kelebihan bagi korang. Mungkin yelah, umur 17 tak ada dana kan, macam mana nak start berniaga? Korang boleh start dengan perniagaan-perniagaan yang guna modal kecil. Contoh, jadi dropship. Dropship ni dia tak payah keluar modal, dia hanya kau jadi dropship untuk satu company tu, atau produk tu, just iklankan produk tu, ada orang order dengan kau, kau beritahu company tu, company tu hantar produk tu kat orang lain, orang pelanggan korang. So korang tak payah fikir modal, modal tak payah besar, produk pun tak payah simpan.
ataupun kalau korang nak jadi berniaga ataupun sebagai usahawan yang profesional, tak perlukan diploma atau degree, ada je pekerjaan-pekerjaan yang boleh guna CJSPM tapi jadi profesional. Contohnya, aku cakap ni bukan sebab aku agent insurance, tapi aku nak cerita yang dengan SPM, korang boleh jadi agent insurance takaful yang berjaya dengan income yang tak ada limit. Selagi kau berusaha sedaya upaya korang, selagi korang bekerja keras, ada rezeki korang, korang boleh pergi jauh dalam bidang industri takaful ni. Dan dalam masa yang sama, lepas beberapa tahun kau dalam bidang industri insurans takaful, kau boleh ambil CJ kemahiran. Korang boleh ambil ujian untuk dapatkan status macam financial planner. So korang akan jadi profesional. So kalau mana korang yang nak jadi agent insurans takaful tu, korang boleh contact je aku. Nombor aku ada link kat bawah, aku letak kat bawah, ataupun DM aku kat Instagram aku ke, ataupun email aku. InsyaAllah aku akan guide korang macam mana jadi agent takaful insurans. Okay, nak jadi agent insurans, cara, salah satu cara dia, modal dia kecil je, dalam RM80 ke RM1 untuk korang ambil ujian. Ujian dia pun insyaAllah senang je. Lepas je ujian tu, korang boleh apply untuk jadi ejen takaful ataupun insurans kat mana-mana syarikat yang korang pilih. Senang cerita, mana yang ada ejen insurans takaful tu, korang contact aku. InsyaAllah aku akan cuba guide sebaik mungkin. Dan yang paling best sekali, waktu PKP ni, ujian tu korang boleh ambil online. So kalau mana yang nak sangat, mana yang try jadi usahawan takaful, contact nombor aku. Dan ataupun perunding hartanah lah. Perunding hartanah pun modal korang ambil exam, lepas tu pergi kursus sikit, dan korang dah boleh buat sale. Ataupun jadi salesman kuih, itu sangat membantu untuk korang yang nak dapatkan cash, immediate cash. Untuk mana tahu korang dah ada planning untuk berniaga sendiri ke, untuk berniaga benda lain, korang boleh simpan daripada bisnes-bisnes yang macam insurans takaful ataupun perunding hartanah. Ada orang nak tanya, berapa gaji ejen insurans takaful ni? Aku letakkan kat sini, korang tengok sendiri, korang nilai sendiri. Kalau rasa nak jadi, contact nombor aku. Yang last kali, nombor 5 ni, ramai orang akan kata benda ni macam klise lah. Ini khas untuk orang Islam. Aku cadangkan, kalau result korang tak berapa nak bagus SPM dan kau tak tahu apa hala tuju kau nak buat kan, sebagai seorang Muslim, apa kata korang ambil masa 2 ke 3 tahun untuk betul-betul fokus belajar pasal Al-Quran, dalami ilmu Al-Quran dan hafal Al-Quran. InsyaAllah dalam umur korang 20 tahun, korang bayangkan, alhamdulillah korang dah hafal 30 juzuk Al-Quran. Mak ayah korang pun happy. And ikut apa yang aku tengok lah, mana-mana kawan aku yang hafal Quran 30 juzuk ni, kebanyakan diorang kehidupan dia, Allah pelihara, Allah permudahkan urusan diorang. Macam-macam mana masalah ujian datang, Allah permudahkan urusan diorang. Dari segi rezeki pun InsyaAllah memang cantik bagi diorang lah. Aku tengok, ni apa yang aku tengok lah. Dekat akhirat, Allah, dekat akhirat orang yang hafal Quran ni, darjat diorang diangkat juga. Di dunia Allah pelihara. So bagi korang yang memang tak tahu nak buat apa, aku cadangkan pergi cari tempat-tempat, kelas ataupun sekolah-sekolah yang khas mengajar korang pasal Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Okay, so itu 5 benda yang aku cadangkan untuk korang. And ada lagi 2 tambahan, just aku nak tambah apa benda yang korang kena tahu untuk survive dalam realiti kehidupan yang sebenar lepas SPM lah. Finance ataupun kewangan, pastikan ilmu kewangan korang tinggi. Beli buku-buku kewangan, dengar kat YouTube pasal ilmu-ilmu kewangan, macam mana nak uruskan duit kita. So contoh bagi korang yang dah kerja, start umur 18 dah kerja kan, apa korang nak buat dengan duit korang? Takkan nak simpan kat bank je. Korang nak cari tempat nak invest, hartanah ke, lepas tu macam mana nak lindungi korang punya gaji tu supaya apa-apa jadi kat korang, gaji korang masih ada. So korang kena belajar ilmu kewangan tu, cari mentor ataupun orang yang dah berjaya, belajar dengan dia orang. Kalau susah nak cari orang, belajar kat YouTube, Google, ataupun beli buku-buku kewangan. Ada banyak dekat kedai-kedai buku ilmu berkenaan kewangan. Korang tahu tak, even orang yang ada degree pun ataupun accountant pun, belum tentu dia orang boleh handle ataupun manage diorang punya kewangan sendiri, personal diorang. So kalau korang ada kelebihan kat situ, itu dapat membantu untuk korang survive dekat dunia yang sebenar. And then lagi satu yang korang kena ada untuk survive dekat dunia luar ni adalah pastikan adab dan akhlak kita, setiasa kita jaga dan pelihara.
dan kita tunjukkan akhlak yang baik. Lagi-lagi kalau kita ni orang Islam. Dan aku beritahu korang satu benda eh. Dengan kawan-kawan kita kan, kalau macam sekarang aku umur 29, kalau aku tanya balik member-member aku, diorang ingat tak result aku masa degree ataupun masa SPM? Diorang semua takkan ingat. Tapi diorang semua akan ingat macam mana aku layan diorang, dan aku pun ingat macam mana orang layan aku waktu belajar dulu. So sebab tu kita dengan orang ni, pastikan kita sentiasa berbuat baik dengan diorang. Bukanlah aku suruh jadi fake friend ataupun berpura-pura jadi baik, bukan. Kita apa yang kita nak orang buat kat kita, nak hormat kita ke, nak berbaik dengan kita ke, kita nak orang baik dengan kita, kita pastikan juga kita buat benda yang sama dekat orang lain. Biarlah orang nak buat kita, tapi pastikan kita tak buat orang lain. Last kali yang aku boleh bagi advice, kalau korang gagal, memang result teruk dalam SPM, korang jangan risau. Ada banyak benda lagi yang korang boleh buat kat luar sana. Gagal SPM bukan gagal kehidupan. Ada banyak lagi cabaran dekat luar sana. Lagi satu, aku bagi motivasi sikit. Contoh macam KFC eh. KFC ni kalau korang tengok sejarah dia, dia pergi banyak tempat, dalam 1000 lebih dia jumpa orang untuk tunjuk dia punya produk, tapi semua reject. Lepas ke 1000 berapa baru dapat. Dan umur dia waktu tu baru, umur dia waktu tu dah 60 tahun lebih. So korang baru 17. Korang tak payah risau, tak payah depress, tak payah apa. And pasal cinta ke nak kahwin ke, itu personal korang lah, aku tak nak campur. Dan satu benda yang aku akan ingat sampai bila, gagal ni bukan satu benda yang negatif, tapi adalah satu benda positif, di mana gagal merupakan satu proses untuk kita berjaya. Aku harap sangat video kali ni mendapat membantu korang untuk buat pilihan yang terbaik untuk masa depan korang semua. And kalau ada idea yang lebih baik korang rasa aku tertinggal, korang komen je kat bawah supaya orang lain boleh baca dan membantu, secara tak langsung bantu orang lain untuk cari hala tuju ataupun maslahat masing-masing. So itu je dari aku hari ni. Jangan lupa untuk like, share and subscribe. InsyaAllah kita jumpa next video. Assalamualaikum.